Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya. Hari ini kita nak tengok resepi kita kangkung sayur manatakali tumis belacan, ya. Ni dia. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Ya, sayur tu saya dah petik, ya. Saya dah cuci bersih. Sayur ni sangat elok, ya. Kalau orang ada yang ulcer dalam perut tu kan, yang ringan-ringan tu, kalau dia mengamalkan makan sayur ni, luka akan sembuh. Macam suami saya kadang-kadang dia naik gastri, macam kembung perut, macam tak hadam tu. Dia ambil dalam 3 helai daun ni, dia tumbuk halus, lepas tu dia masuk dalam 1 cawan air suam, lepas tu minum-minum. Dia kata dia akan rasa lega lepas tu, dia rasa lega lah dia punya gastrik tu, ya. Ni kangkung yang saya dah petik, ya. Kita dah cuci. Jadi kita tengok bahan-bahan lain. Ni dia bahan-bahan untuk kangkung tumis belacan, ya. Dengan sayur manatakali. Ni sayur tu saya dah potong kecil-kecil. Okey, bawang putih dalam 5 ulas. Bawang merah 1 biji. Cili hijau ni ada 4, ya. Belacan dalam sebesar ibu jari. Jom kita tengok cara dia, ya. Ni bahan-bahannya. Saya nak tumbuk halus, ya. Okey. Ni dia bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Okey, jom kita tumiskan. Panaskan kuali. Masuk minyak makan dalam 3 sudu makan. Masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Agak garing sikit, boleh masukkan sayur. Saus sebati, ya. Masukkan air. Masukkan garam secukup rasa, ya. Okey.
masak dah. Boleh tutupkan api, boleh angkat ya. Kita angkat sayur kita. Dia kangkung yang saya tanam kat sini ya, tepi rumah ni. Batang yang saya beli kangkung dulu tu saya cucuk kat sini dia tumbuh ya. Ni dia sayur yang kita campur dengan kangkung tadi ya. Saya tak tahu nama dia, tapi dia ada buah kecil macam ni. Buah ni boleh dimakan. Dalam bahasa India kita panggil sayur ni manatakali, sebab dia ada ni buah ni ya.